ASEAN Para Games APG 2022 yang diselenggarakan di Surakarta telah sukses digelar. Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan total perolehan sebanyak 425 medali. Menghadiri penutupan APG 2022 pada Sabtu 6 Agustus, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, walaupun persiapan cenderung singkat, pelaksanaan APG 2022 mendapat apresiasi dari Sekjen ASEAN Para Sport Federation. Dan kemarin dengan sekjennya organisasi bicara sama saya, banyak negara yang akan belajar dari keberanian Indonesia dan waktu cepat dengan pengelolaan yang katanya relatif bagus gitu. Bangga juga sih kita disampaikan itu. Hal yang tidak kalah penting adalah pendampingan dan pembinaan bagi para atlet yang berprestasi. Maka kemudian perhatian kita pada atlet sekarang yang diperlukan, ya pendampingannya. Menurut saya yang berikutnya adalah masa depan mereka. Maka mereka-mereka yang mendapatkan medali berhalau untuk pembinaan masa depannya.